Oke guys, selamat sore. Hari ini saya mau mereview belanjaan satu bulan belanja TKI Malaysia. Saya khususnya berada di Malaysia, di Genting Highlands. Hari ini saya baru belanja. Saya mau review belanjaan saya buat satu bulan guys. Ini ada santan, ini satu bungkus, harganya 3 ringgit. Jadi kalau di Indonesia itu sama saja 9.000 ini. Ini sedulur. Ini di Malaysia satu kotak 9.000. Kalau atau 3 ringgit. Lagi ada kentang ya, kentang. Di sini kentang satu kilonya 4 ringgit ya. Jadi 1 kilo 4 ringgit sama dengan 12.000. Sini kentang 1 kilo 12.000. Saya beli 2 kilo. Jadi 2 kilo sama dengan 8 ringgit 40 sen. Jadi 2 kilo 10 on. Diringgitkan 8 ringgit 40 sen. Jadi di sini kentang tuh 1 kilonya 12 ringgit 12.000. Kalau di Malaysia 1 kilo kentang 12.000. Oke, kita buka lagi belanjaan yang lainnya. Ini ada jahe. Jahe 0,30 on. Tengah 30 on. Di sini harganya sekilonya 6 ringgit. Saya beli 3 on saja, cuma 1 ringgit 10 sen. Nih, di sini sekilo 6 ringgit guys. Jadi larang. 6 ringgit kali 3. 12. 3 kali 6. 18.000. 1 kilo jahe di sini 18.000. Terus ada lagi deh. Belanja buat 1 bulan. Ini saya belanja minyak goreng. Minyak goreng ukuran 1 kilo. 1 kilo sama dengan di sini harganya minyak 1 kilo 2 ringgit setengah. Ini guys, jadi di sini Malaysia 1 kilo harganya 2 ringgit setengah. Kalau di Indonesia jadi 7.000 sama 1.500, 8 ringgit setengah nih 1 kilo. Minyak 1 kilo 8.500. Saya beli 2 kilo. Lagi ini ada kobis guys. Ini kobis ini. Kobis di sini 1 kilonya ya 13 ringgit. Saya beli 5 ringgit saja. Ini 1 kilo 13 ringgit kobis. Lagi masih ada sedulur timun. Ini ada orang gila. Timun nih. Timun. Jadi saya banyaknya banyak banget buat 1 bulan, kawan. Timun di sini 1 kilonya 7 ringgit 60 sen. Saya beli 4 ringgit saja. Jadi 7 ringgit 60 sen 1 kilo sama dengan 21.000 nih. Ini timun di sini harganya 21.000. Kalau di Malaysia 7 ringgit 50 sen.
lagi ini yang gak tinggalan ya. Ini yang setiap bulannya saya belanja. Jadi ini belanjaan saya di Malaysia, tapi di ini bahannya di Indonesia ada semua. Ini ada saya beli bakso. Bakso di sini satu bungkusnya 10 ringgit, kawan. 10 ringgit jadi 30.000. Jadi bakso di sini 30.000 satu bungkus. Saya beli 2 bungkus. Jadi di Malaysia pun ada bakso. Nah, ini satu bungkus 10 ringgit. Kalau dirupiahkan 30.000. Saya beli 2 bungkus. Masih ada lagi, yes. Ini ada toge, ini toge. Toge di sini 1 kilonya 2 ringgit, murah nih. Murah banget toge ini. 2 ringgit sama dengan 6.000 satu kilonya. Masih ada lagi, sedulur. Ini yang nomor berapa ini? Oh, kacang panjang. Kacang panjang. Nih, kacang panjang. Di sini 1 kilonya 11 ringgit, 11.3. 23.000. Waduh, 33.000 mahal nih, guys. 1 kilo 33.000. Kalau di Indonesia kalau di sini 11 ringgit. Oke, ini yang terakhir tadi beli telur. Telur itu satu papannya 12 ringgit, dulur. Jadi 12 ringgit kali 3 36.000. Satu papan itu 36.000. Oke, kawan-kawan. Itu video saya pada sore ini. Terima kasih tentang view saya atau review saya pada sore ini tentang belanja bulanan seorang TKI Malaysia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mami sekarang apa, Mi?